saat ini ada hiburan waspada. Sangat puas sekali. Untuk harapannya, Dek? Harapannya ke depan, semoga tahun depan lebih meriah dari tahun yang sekarang. Untuk sedekah bumi di Desa Purwosari, untuk tahun ini memang kita kembali ke tahun-tahun berikutnya, ada kegiatan ketoprak dan barongan. Untuk khususnya untuk bumba. Dan seperti biasa malam ada pengajian. Tapi untuk kegiatan yang dilarang oleh pemerintah di Kecamatan Bunda untuk jambut yang hanya dibatasi di siang hari, kami dari pemerintah desa memberikan arahan untuk kegiatan yang sifatnya jambut atau pengajian itu khusus diperbolehkan siang hari. Tapi memang 2 tahun kemarin karena situasi Covid, masyarakat alhamdulillah warga bisa diajak ini rembukan untuk membatasi. 2 tahun ini kita tidak ada kegiatan ketoprak maupun kegiatan barongan. Jadi hanya bacaan saja. Nah, di tahun ini alhamdulillah sudah ada sedikit kelonggaran. Tentunya warga menyambut sangat baik. Kangen nggih, kangen kegiatan yang seperti di tahun-tahun sebelumnya sebelum Covid. Silaturahmi, penarikan kesehatan, bubuh buba. Selawat dan salam untuk kita akhir-akhir di masa